Sahabat Pandongi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua ya. Dan mudah-mudahan sahabat semuanya dimudahkan juga dengan segala urusannya. Dan dimudahkan dengan segala rezekinya juga ya sahabat ya. Nah sahabat, alhamdulillah kali ini saya bisa keliling-keliling kampung lagi, yang dimana kampung ini sangat jauh dari keramaian ya. Saya berkunjung ke kampung Cipete ini sudah 2 kali ya sahabat ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lagi berkunjung lagi ke kampung ini sahabat, dan di mana kampung ini sangat asri sekali ya, dengan panorama alamnya yang masih terjaga juga di sini sahabat ya. Nah, dari video sebelumnya juga saya pernah ke sini dan melihat ada satu rumah mewah di tengah persawahan ya, tapi bukan terlalu mewah, maksudnya udah permanen tapi berada di tengah-tengah persawahan tuh di bawah sahabat ya. Masya Allah, yang saya bingungkan ini mengangkut materialnya menghabiskan biaya berapa gitu ya sahabat ya. Tuh lihat dari kondisi jalannya sangat begini sahabat, menanjak ya, dan sangat jauh lagi ke jalan utama ya. Oh, itu ada si bapak ya yang habis ngarit. Tos beres bapak ngerit mah. Nah gedeng enjing bapak ngerit. Mau metu panas mentennya. Kang Edo mah apa sih entah banget. Lama banget. Maka dilajeng pak. Mohon. Mohon mohon. Kita cete membuka tacan panas cete ya rawasen cete gitu. Gimana kita Cianjur? Hari abli mati Cianjur. Mohon ngiring sarang Pak Tarya. Mohon. Mohon mohon di serikat abli di kaum. Mohon mangga mangga dilajeng bapak mangga. Nah, di sini warganya
sangat ramah sekali ya sahabat ya. Tuh itu rumahnya sahabat. Tapi saya juga sudah dua kali kesini ya. Rumahnya mah sebetulnya itu ada penghuninya, cuman tiap saya kesini lagi pada ke kebon ya sahabat ya. Sampai di gemrong semut sahabat. Indah ya masya Allah. Ini benar-benar rumah satu yang ada di bawah, yang sangat jauh dari tetangga-tetangga juga sahabat. Nah ini cuacanya sekarang lagi bagus ya, jadi jalannya gak terlalu becek sahabat. Nah itu lihat sahabat ya, ada segundukan seperti apa ya namanya, rambut ya, tapi itu bahan buat sapu injuk ya. Tuh. Ini dari pohon aren sahabat. Kita akan coba melihat ke bawah ya. Nah di situ masih banyak yang tandur ya sahabatnya di atasnya. Masya Allah sangat indah sekali pokoknya ini mah kita betahin ya. Kita akan ke bawah melihat ya sahabat. Lihat sekelilingnya sahabat, masya Allah, airnya curcor ya di mana-mana, sangat berkebetahan sekali ini sahabat rumah, masya Allah ya.
Nah, kita akan melihat lebih dekat ya. Oh, ternyata ini belakangnya ada solokannya, sahabat. Masya Allah. Oke. Ya. Ih, sangat bening sekali airnya. Nah, ini di belakang rumahnya sahabat kayak gini ya. Wih, batu-batu gede ya. Nah sahabat, coba sahabat lihat ya, Masya Allah. Ini air sangat curcor sekali ya di pasir putih ini sahabat, dan mungkin dikarenakan juga ini airnya dari gunung ya, langsung sangat bening sekali sahabat, Masya Allah ya. Nah di sini sahabat ya, selain penghasilannya dari padi, dan warga kampung Pasir Putih ini berpenghasilan dari sereh juga ya sahabat, masih banyak tanaman-tanaman sereh ya. Dan di atasnya juga di situ masih ada rumah-rumah warga, tapi yang sangat jauh sekali ya. Kita akan menyeberangi ke bawah. Tuh ya sahabat ya, Masya Allah. Pengairan di sini benar-benar sangat sangat curcor sekali ya pengairannya. Pokoknya di sini nggak bakalan kekurangan air sahabat. Tuh lihat ya. Nah sahabat ya, seperti ini ya, Masya Allah kampung Cipete ini, aduh pokoknya mah pengairannya bagus, dan udaranya sangat tidak bisa dibayangkan ya di sini. Tuh, masih banyak di situ warga ya beraktivitas yang mau kalau di sawah mah kalau mau buat ram ya, emang jam segini biasanya para petani itu sarapan ya. Masya Allah. Nah mungkin cukup ya sahabat ya. Kelenang-kelenong saya di pagi ini, aduh Masya Allah, ini benar-benar kampung yang sangat indah sekali ya untuk dikunjungi sahabat. Nah mungkin cukup segitu aja, mudah-mudahan
sahabatku yang ada di apa di luar sana ya, yang lagi merantau, mudah-mudahan menjadi pengobat rasa rindu kampung halaman, dan mudah-mudahan juga video saya kali ini bermanfaat, bisa apa namanya mengobati rasa rindu juga ya sahabat ya, buat yang lagi kerja di luar negeri sana sahabat ya. Aku pamit dulu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.